dan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mengantisipasi datangnya musim penghujan, sehingga biasanya kalau pergantian antara musim kemarau ke musim penghujan biasanya ada pancaroba. Dalam apa biasanya pancaroba tersebut, bencana yang biasanya terjadi itu adalah angin kencang, sehingga kami dari BPBD Kabupaten Pekalongan terus terang sudah menyiapkan yang jelas segala personil peralatan yang kami miliki untuk mengantisipasi kejadian bencana tersebut. Sesuai dengan prediksi dari BMKG, memang nanti mulai intensitas hujan turun itu sekitar bulan Desember. Dan puncaknya itu nanti puncak musim penghujan tahun depan 2024 itu adalah bulan Januari dan Februari tahun 2024. Untuk bulan November ini kami informasikan sudah mulai turun hujan, tetapi memang intensitasnya masih ringan. Kalau yang diwaspadai musim pancaroba lebih itunya apa, Pak? Ya, jadi kalau untuk musim pancaroba yang perlu kita antisipasi, yang perlu kita waspadai untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan, tentunya bencananya angin kencang. Ya, jadi, dan untuk wilayah yang berpotensi angin kencang, itu semua wilayah di Kabupaten Pekalongan itu berpotensi angin kencang. Karena bencana angin kencang itu tidak mengenal wilayah, baik wilayah pegunungan maupun wilayah utara, itu semuanya berpotensi. Kemudian antisipasinya, Pak, selain menyiapkan alat sama personil sendiri, Pak? Okay. Jadi untuk persiapan yang sudah kita laksanakan, tentunya yang pertama itu tadi, okay, untuk persiapan peralatan dan personil. Kemudian yang berikutnya, nanti sebentar lagi ini kita akan mengundang rapat koordinasi dengan instansi terkait, dengan teman-teman relawan, dengan TNI Polri dan jajaran terkait dengan untuk persiapan kita menghadapi musim penghujan, karena baru besok hari Rabu kita insya Allah diundang di provinsi, sehingga nanti hasil-hasil rapat koordinasi di provinsi nanti akan kita sampaikan pada teman-teman instansi terkait, sekaligus untuk persiapan antisipasi kita bersama menghadapi musim penghujan yang insya Allah mulai bulan Desember nanti sesuai dengan perakiraan BMKG. Pak, beberapa lokasi pemukiman tahun lalu kan ada yang kebanjiran, Pak. Mungkin bagaimana untuk kondisi sekarang saat ini, Pak? Yeah. Jadi terima kasih. Sesuai dengan kondisi wilayah di Kabupaten Pekalongan, memang untuk wilayah Kabupaten Pekalongan seperti yang kita petakan untuk wilayah di utara itu tentunya berpotensi yang perlu diwaspadai adalah bencananya banjir. Kemudian yang di daerah selatan, di pegunungan, tentunya yang perlu kita waspadai, kita antisipasi adalah potensinya yaitu bencana longsor. Kemudian untuk angin, tadi kami sampaikan bahwa semua wilayah kecamatan di Kabupaten Pekalongan itu berpotensi angin kencang. Kami berharap mudah-mudahan bencana itu ya tidak sampai menimbulkan korban jiwa masyarakat Kabupaten Pekalongan. Misalnya terjadi bencana, ya kita siap, masyarakat juga siap untuk menghadapinya. Pak, untuk terakhir, Pak, terkait anggaran sendiri, Pak, di BPBD bagaimana, Pak, untuk tanggap bencana ini, Pak? Yeah. Jadi alhamdulillah untuk anggaran kalau rutin di kantor juga ada. Kemudian juga untuk support dari pemerintah Kabupaten Pekalongan juga sudah menyiapkan, yaitu dari belanja tidak terduga yang bisa digunakan kita semua apabila terjadi bencana sewaktu-waktu yang terjadi di Kabupaten Pekalongan. Besarannya sekitar berapa mungkin? Kalau BTT, belanja tidak terduga, itu sebesar 5 miliar. Ya, terakhir, Pak, mungkin ada imbauan kepada masyarakat terkait menghadapi pancaroba ini, Pak? Ya, jadi kami dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu waspada, apalagi ini menjelang memasuki musim hujan, dan terutama di musim pancaroba ini kami mohon kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk tetap waspada. Apabila turun hujan, apabila terjadi angin kencang, kami mohon untuk jangan melakukan perjalanan di luar dulu. Sebaiknya berteduh, beristirahat, apalagi yang melewati pohon-pohon yang besar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mohon mengharapkan warga masyarakat melaksanakan gotong royong
untuk merapikan ranting-ranting pohon-pohon yang ada di lingkungan masing-masing, sehingga apabila nanti sudah mulai turun hujan, mulai ada angin kencang, pohon-pohon yang ada di sekitar lingkungan warga tidak membahayakan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.